Semua tutup mata. Kita berdoa. Kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Isa dan Yakub, dan Allah yang kami tinggikan di dalam Kristus Yesus, kami memuliakan Engkau. Dan kami juga bersyukur buat momen yang indah ini, boleh bertemu Tuhan muka dengan muka, agar kami mendapatkan pengalaman yang baru berjalan bersama-Mu. Firman yang akan ditaburkan adalah terang dan tongkat bagi kehidupan kami, yang akan menerangi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Engkau pilih, Engkau urapi untuk menyampaikannya. Berikan dia ketenangan dan kemampuan untuk berpikir dan berbicara sistematis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman benar-benar menjadi tempat yang subur, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah. Berfirmanlah Engkau Bapa, umat-Mu siap menerima. Amin. Salam. Salam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu Guru yang boleh menerima kami dari Kidian Internasional untuk membagikan Alkitab ini. Tapi sekarang saya harus menanggalkan Gideon, karena Gideon tidak diizinkan untuk bapak. Saya akan membawa atas nama kampus Kursi Profesi Internasional. Saya memimpin dua lembaga internasional di daerah ini, dan satu membagi-bagi Alkitab. Sudah hampir 20.000 Alkitab saya bagi tahun ini. Jadi sekarang 3 tahun bagikan, dari Gideon sampai ke Aceh dan berbagai kesempatan lain. Dan kedua, saya dari Gideon Internasional juga selalu mengadakan pelatihan, dan sekarang ada pelatihan di sana untuk signifikan bumi. Setelah dari sini saya akan ke sana untuk menuju ke sana. Demikian perkenalan singkat, mudah-mudahan tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal sering diundang, kata teman saya. Pada kita sekalian, mari kita buka Alkitab kita halaman 513. Halaman 513, Amsal 23 ayat 18. Halamannya ada di sebelah kanan sudut atas. 513 ayat, lihat halamannya. Dipakai buku kecilnya. Sudah? Kita baca sampai 3 kali. Yang keempat ditutup nanti Alkitabnya, karena kalau lupa atau mau dikerjakan, bisa? Baik, bersama-sama. Satu, ya. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Satu, ya. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Rame-rame, Satria. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Kelas 6, saya minta kelas 6 membacanya dengan suara paling keras. Satu, dua, ya. Masih mas, satu ya. Ya mas, masih mas. Satu, dua, ya. Karena kelas 4 dan kelas 3, satu ya. Karena Amsal 23 ayat 18 halaman 513. Ayat 18. Sekarang tanya kitab. 1 2 3. Saatnya. Dan harapanmu tidak akan hilang.
Oke, kelas 6 saya tadi. Jangan lihat lagi bukunya. Sampai ya. Kelas 5. Sampai ya. Yang penuh harapan. Apa temanya? Masa depan yang penuh harapan. Dengarkan baik-baik. Martin Luther King Jr. pernah berkata, ini dan saya bahasa Inggris. Ya, dikatakan begini. If you can fly, you run. If you can run, you walk. If you can walk, you crawl. If you can crawl, never stop. Artinya begini, jika kamu tidak dapat terbang, berlarilah. Jika kamu tidak dapat berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak dapat berjalan, merangkaklah. Jika kamu tidak dapat merangkak, jangan menyerah, teruslah bergerak. Amin. Halo. Hai. Lalu seorang minta bilang begini, orang cerdas mendengar apa? Bilang sama kawanmu, kamu cerdas, kamu mendengar. Kamu cerdas, kamu mendengar. Katakan itu dirimu, aku cerdas, aku mendengar. Ya. Disuruhlah beberapa anak untuk mencarinya karena hilangnya di gudang. Gudangnya ini banyak peralatan di sana. Lalu anak ini berusaha mencari jam tangan yang mahal itu, dan tak satu pun menemukan. Tapi salah seorang anak itu memberanikan diri berkata seperti ini, Pak, izinkan saya untuk mencari jam tanganmu. Hanya 5 menit. Lalu bapak ini memberikan waktu. Silakan pak, katanya. Silakan anakku, katanya. Tapi saya mohon pak, anak-anak ini semua disuruh agak jauh dan tidak boleh berisik. Oh ya, siap. Diperintahkanlah anak-anak ini pergi jauh dan pergilah anak ini ke gudang
untuk mencari jam tangan yang sudah dicari banyak orang tapi tidak bisa ditemukan. Gak sampai 5 menit jam tangan itu ditemukan. Lalu bapak ini bertanya kepada anak itu, apa yang kau lakukan untuk mencari jam tangan itu? Apa yang bilangnya? Pak, saya gak repot, Pak. Saya hanya sebentar melihat ke lantai itu untuk mendengarkan detik-detik jam itu bergerak. Ngertinya, Nana? Untuk mendapatkan jawaban yang benar adalah dengan diam mendengar. Kalau masih ngomong di situ, kamu enggak mendengar. Dan kamu takkan pernah naik lebar. Jika ranking 2 tetap dan 2. Karena itu orang cerdas mendengar. Pertanyaan yang sekarang, saya mau tanya dulu kelas 6. Temanya tadi masa depan yang penuh harapan. Apa itu masa depan? Kok? Kelas 5, apa itu masa depan? Tidak. Kenapa? Kelas 4, mana kelas 4? Anak-anak. Kok? Apa itu masa depan? Tidak juga. Apa itu masa depan? Kenapa tadi? Dengarkan baik-baik. Masa depan dalam bahasa Inggris, nanti bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris dikatakan reward. Reward itu adalah hasil akhir dari apa saya katakan kawan? Masa depan itu adalah hasil akhir dari kasih atau ulang. Kerja keras, kerja cerdas. Kelas 4, apa itu masa depan? Itu orang cerdas mendengar. Masa depan itu adalah hasil akhir dari kerja keras dan kerja cerdas. Bisa? Kelas 5 apa itu masa depan? Satria. Kelas 4 dan kelas 3. Masa depan? Iya. Karena itu pencapaian kita berbeda-beda. Di antara kami ini ada yang bisa terbang, ada yang bisa berlari, ada yang bisa berjalan merangkak. Itu yang tak bisa merangkak. Jangan menyerah, teruslah bergerak. Yang terakhir, gak panjang-panjang lagi. Selidion dalam pesan Yesus itu dikatakan begini ketika dituntut karirnya. Dengarkan baik-baik, 1, 2, 3. Saya tadi nantinya gak panjang. I am not in competition. Bisa diulangi? Bisa diulangi semua? Saya! I am not in a competition. Saya! I am not in a competition. With other people. With other people. With other people. With other people. I am in a competition. With myself. With myself. That's why. I should be my best class performance. Tepuk tangan untuk diri. Sekarang katakan, I can. You can. You can. We can. We can. Lagi, I can. You can. You can. We can. We can. Tangan kanan lu letakkan di dadamu. I can. Bunyi temanmu. You can. You can. Buka tanganmu. We can. Karena itu jangan mencontoh. Terjemahan daripada yang terakhir adalah, saya tidak bersaing dengan siapapun. Aku bersaing dengan diriku sendiri. Itu sebabnya aku harus mengalahkan penampilan terbaik terakhir. Karena itu, halo, mana berasa berasal? Kenapa? Berapa ini? Berlumah kalau? 25. 25. 25. 25. 25.
Halo, bukan lagi, dengarkan. Orang cerdas mendengar, sini dulu. Dengarkan semua baik-baik. Kita mau lagi saya berdua di sini, mumpung kalau begini. Oke, instan dia, berdiri ya. Kalau hari ini kamu pun tentu. Besok pun tentu. Kalau hari ini kamu pun tentu. Besok. 9 serius sini. Kalau besok 9, besoknya 10. Tunggu tahan dulu. Berarti hari ini 7, besok 9. Besoknya 10. Saya mau menjelaskan tadi bahwa aku bersaing dengan orang lain. Berarti yang kau kalahkan siapa? Diri sendiri. Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Ya. Kebodohan siapa yang kau kalahkan besoknya? Kebodohan saya sendiri. Kebodohan saya sendiri. Kalista baru saja lagi. Oh, terutama untuk Kalista. Silakan duduk. Ngerti maksudnya? Kamu gak penting mengalahkan tetanggamu. Karena itu jangan penting. Tak penting kau menyaingi orang lain. Saingi aja dirimu. Halo, katakan kepada temanmu, engkau bukan sainganku. Ayo. Sainganku adalah. Sainganku adalah. Diriku sendiri. Diriku sendiri. Hari ini 7. Hari ini 7. Besok 8. Besok 8. I am. I am. In the competition. In the competition. With myself. With myself. I should be. My best class. My best class. Performance. Performance. I can. I can. You can. You can. We can. We can. Kita berdoa. Berdoa. Kita berdoa. Semua tutup mata. Semua tunduk kepala. Semua lipat tangan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman yang ditaburkan. Kami yakin Tuhan mengurapi kami dan memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman itu dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu, memungkinkan kami semua penggenapan firman itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, doa kami dikabulkan. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan, kita bernyanyi sambil